kembali lagi bersama saya Ridwan KW. Jadi di video kali ini kita akan membongkar sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang mata kucing atau burung hantu ya guys ya. Jadi sebelumnya tadi saya udah test drive. Jadi kendala di motor ini yaitu setiap kita masukkan gigi pertama itu dia langsung seperti ngopling guys, langsung nyolok-nyolok gitu, kemudian langsung mati. Dan yang kedua itu setelah kita bawa jalan, kita gas, oper gigi, itu selalu menggebu seperti kain plus habis. Ya mungkin kain plusnya habis atau apa, lemah kain plusnya atau tapaannya, itu kemungkinan itu bisa jadi, nanti akan kita bongkar. Dan kemudian engkolannya, di engkol pun calus guys, merusut dia, merusut sama calus lah di engkol, langsung gelundung gitu aja, nggak ada sangkutan sama sekali. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke videonya ya kita, yuk let's go. Oke guys, sekarang di hadapan kita sudah ada mesinnya, langsung kita bongkar aja guys kayak apa dalamnya. Karena kendalanya ini sebelumnya dia kehilangan tenaga, kalau setiap digas itu selalu ngebu banget tenaganya, seperti kita ngeret mobil truk lah, berat gitu. Langsung kita buka terus. Sudah habis. Widih, gila ini keraknya berapa tebel ini. Gila ini. Gimana mau ada tenaganya? Bisa dilihat. Parah guys, parah.
jadi ini pun sebelumnya pas ke test drive ini kayak ngopling gitu guys, dan ternyata ini dia penyebabnya yang buat kayak ada koplingnya loncat-loncat gitu. Dia ini dia rumah mimi starternya pecah. Kampas sportnya pun habis, tinggal besinya. Aduh, lengket lagi. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Parah banget. Kayaknya sampai seperti itu. Kepala hapus ini, buset. Habis kanvasnya, tinggal besi semua. Parah banget ini. Bisa dilihat semuanya seperti inilah kondisi bak kopernya. Dalamnya, wih, kerbaknya. Tanahnya udah berapa hektar ini? Buset, buset. Sampai seperti ini. Ini nyucinya pakai apa nih di atas ini? Jadi mungkin barang yang kita ganti guys, mungkin ini fan sprocketnya, terus dan kampas koplingnya nih, kemudian rumah mimi sprocket komplit. Ya, mungkin itu aja sih dulu untuk sementara, nggak tahu nanti kedepannya. Oke guys, ini sudah kita bersihin, cuma nggak bisa bersih banget guys, agak susah juga ini keraknya. Cuma nanti kita bilas sekali lagi. Di sini keraknya udah hilang. Nggak seperti semalam banyak tanah di mana-mana. Sebenarnya bukan tanah sih, tapi lebih ke bekas ini, bekas kampas sportnya ini. Itu jadi kayak penyebab kayak seperti tanah gitu. Kemudian ini spare partnya nanti akan kita ganti. Ini kita pakai yang biasa-biasa guys, karena orangnya yang punya itu tidak mau pakai yang asli ya, dikarenakan lagi kekurangan dana. Jadi pakai yang seadanya dulu, yang penting bisa dipakai katanya. Ya kita ambil yang ini aja spare partnya. Unboxing dulu ini. Nah, ini untuk lonceng sportnya. Kita pakai merek Kagawa. Ini mimi sportnya yang kemarin pecah guys.
ini kampas forketnya. Oke, kita buka saja guys. Seperti ini dia. Oh, ini cara kerja. Oke guys, kain sprocketnya sudah kita rakit. Mohon maaf tadi kameranya mati tiba-tiba, makanya nggak sadar. Pas begitu udah siap semuanya dirakit, baru tahu kalau kameranya mati, jadi nggak keriput tadi sebelumnya. Dan seperti ini guys. Ya, kita pasang aja nanti. Ini pun kampus kita pakai yang biasa ya guys ya. Ini kita habiskan sekali lagi. Aduh. Masangan kampas kopling, kalau untuk masangan jangan lupa ya kita selalu dulu guys, kita selalu dulu. Supaya apa? Karena pertama kali ini dipasang, kalau tidak kita kasih oli ini, kampas kopling ini, baking kopling itu belum terlumuri oli guys, jadi takutnya nanti panas
lu mau habis atau mau spend habis dulu waktunya. Pelatihan yang terakhir di sini kan ini ada pir 1, 2, 3 sama di bagian sini itu kalau bisa dipaskan bagian sininya guys, paskan penahannya karena biar dia baliknya cepat seperti itu. Bisa dilihat nih dia bisa bermain gini. Keseringan saya jumpa kalau waktu penggantian kampas kopling itu kebanyakan yang udah pernah dibongkar itu pirnya tidak pas di situ guys, jadi tenaganya itu kurang maksimal dia. Biasanya tuh seringan gini, dia gini aja dia. Nah seperti ini tidak ada gaya dorong baliknya. Jadi yang pas seperti ini, penahannya itu penampangnya paskan di bagian pirnya, jadi biar bisa main dia goyang-goyang seperti ini. Oke. Sebenarnya bagian sini tapaan kaki empatnya ini pun kemakan juga guys, tapi berhubung karena emang secara model tadi ini kita pala-pala aja, kita bersihkan dengan amplas, kita ratakan pakai amplas ya, lumayan lah rata, tahan-tahan beberapa bulan jadilah. Oke lanjut pasang terus.
Oke, perakitan sudah siap. Kita saatnya tes hidupkan. Sekalian tes drive. Oke guys, segini video dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga komen. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya Ridwan KW dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.